Oke, tadi cerita habis dari bang itu bang saya Fukuoka Bank, hampir Famima tadi sebelahnya itu bayar Yahoo Auction karena punya perangko dan sambil jalan cerita. Yang nun jauh di sana tuh ada Birthday sama Shimamura, ada toko sepatu juga. Tapi ya lumayan jauh sih lokasinya. Pantuk kosmos tadi. Oke. Oh ya, tadi saya cerita bayar Yahoo Auction. Yahoo Auction tuh kayak eBay tapi versi Jepang. Oh, barangnya random. Harganya bisa dapat 1 yen doang. Enggak cuma sekali dua kali saya dapat barang harga 1 yen. Padahal itu mainan anak sih biasanya. Figur yang harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan dapatnya 1 yen doang. Tapi ongkos kirim di Jepang tuh mahal, jadi ya bahkan kadang lebih mahal daripada kalau saya ngirim balik ke Indonesia sih, meskipun ya kalau ke Indonesia nyampainya 2 mingguan, di Jepang 3 hari nyampe. Ini halte versi sederhana. Oke, back di Yahoo Auction tadi. Jadi Yahoo Auction sebenarnya sih bisa online, cuman nggak tahu kenapa kayak saya pesen perangko, kalau perangko nggak bisa online, jadi mesti bayarnya kalau nggak transfer bank ke kombini itu. Nah, tadi saya cerita kalau transfer bank pasti bayar. Saya beli perangko Evangelion 700 yen, ongkos kirimnya 200 sekian yen, jadi seribu yen lebih dikit, 1010. Jadi ya bisa 150 ribuan. Tapi ya saya suka Evangelion, jadi ya barang koleksi. Oke. Itu toko motor, sebelahnya itu yang pohon-pohon itu bawahnya danau kayak penampungan air gitu. Depan itu yang hijau tadi kosmos, tapi saya nggak ke kosmos, kita ke karnival nanti. Sebelahnya yang jualan makanan dan janji infosis sama anak tadi. Depan tuh ada anak-anak kecil baru pulang sekolah. Ya kalau di sini aman sih, anak-anak biasa jalan sendiri mandiri gitu, tapi emang negaranya aman. Oke, nanti cerita lagi. Bye-bye.